Nah, oke teman-teman ya, di video gua kali ini gua mau nge-share ke kalian semua ya guys, kok di random Golgan coin token ya, yang bisa kita tukarkan ke bundle mumi ya. Nah, ini yang ditunggu teman-teman dari kemarin ya guys ya, banyak sekali yang komentar ya guys ya, komentar yang masuk tuh banyak sekali ya. Bang, kok di random Golgan coin tokennya tuh mana, Bang? Kode random Golgan coin tokennya tuh mana, Bang? Nah, maka dari itu di sini langsung kita kasih kode randomnya ya guys ya, kode random Golgan coin token ya. Nah, oke teman-teman ya, di sini langsung saja kita masuk ke berita ya guys ya, buat ngeredem hadiah kode random Golgan coin tokennya ya. Oke ya guys ya, nah di sini teman-teman bisa lihat ya guys ya, nanti kita tuh bisa ngedapetin Golgan coin token yang ini ya. Oke. Ya, di event yang ini ya guys ya, nah ini ya, kita bisa tukarkan ke bundle mumi ya. Nah, bundle mumi yang ini guys ya, karena kalau kita itu mau nukarkan ke bundle mumi ini, kita itu harus membutuhkan 15 Golgan coin token ya guys ya. Nah, kayak gini guys, bundle mumi ini ya. Dan di sini nanti kita kasih guys, kita kasih kode random ya. Dan kalian itu di sini nanti tuh bisa ngedapetin 7 Golgan coin token ya guys ya, sama 300 fragment ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita masuk ke berita ya, dan kita scroll ke paling bawah ya guys ya. Nah, ini ya, ke kode random ya guys ya. Kita masuk di kode random ya. Oke, langsung kita klik kunjungi ya. Nah, di sini kita udah masuk di situs web buat penukaran kode randomnya ya guys ya, situs web resmi dari Garena ya. Dan kode random itu terdiri dari 12 kombinasi antara huruf dan angka ya. Jadi nanti teman-teman itu jangan sampai salah guys ya, buat memasukkan kombinasi antara huruf dan angkanya ya. Dan jangan lupa pakai huruf besar semua ya guys ya. Nah, oke teman-teman ya, langsung di sini kita isi ya. Di kolom pertama di sini teman-teman bisa langsung kalian isi ya guys ya. Di kolom pertama di sini ada FFML ya. Oke, kita isi FFML ya guys ya. Nah, kita isi lagi di kolom kedua ya. Dan di kolom kedua di sini ada KTAJ ya guys ya. Nah, teman-teman bisa isi ya KTAJ ya. Oke, kita lanjut ke kolom yang ketiga ya guys ya. Nah, ini ya. Di kolom ketiga di sini ada BD14 ya guys ya. Nah, ini ya. BD14 ya guys ya. Ini angka 1 ya, bukan huruf I ya, melainkan angka 1 ya guys ya. BD14 ya. Oke, kalau udah tinggal kita klik konfirmasi ya guys ya, buat random hadiah kode random malam ini ya. Nah, kita sudah sukses buat ngeredem hadiah kode random Golgan coin tokennya ya guys ya. Nah, ini ya, kita ngedapetin 300 fragment sama 7 koin Golgan coin token ya guys ya. 7 Golgan coin token ya. Nah, oke guys ya, langsung kita klik oke ya. Dan kita cek di akun kita ya guys ya, apakah hadiah Golgan coin tokennya sudah bisa masuk apa belum ya. Kita coba cek ya. Nah, ini di inbox kotak masuk itu belum ada masuk ya guys ya, kode randomnya itu belum ada masuk ya. Buat teman-teman yang belum ada masuk kode randomnya itu, kalian bisa logout ya guys ya. Kalian relog terlebih dahulu ya, nanti otomatis tuh hadiah kode randomnya itu langsung auto masuk ya. Oke, kita masuk lagi ya guys ya ke akun Free Fire kita ya. Nah, di sini hadiah kode randomnya itu sudah masuk ya guys ya, di inbox kotak masuk akun Free Fire kita ya. Nah, ini ya, kita ngedapetin 300 fragment sama 7 Golgan coin token ya. Nah, ini ya guys ya, kita langsung klaim ya. Nah, ini buat teman-teman nih, buat teman-teman yang nanti yang koin Golgan coin tokennya kurang, itu jangan khawatir ya, besok kita bakal bagiin kode random lagi ya guys ya. Kita bakal bagiin 8 guys, besok kita bakal bagiin 8 Golgan coin token ya. Jadi teman-teman jangan lupa guys, jangan lupa kalian aktifkan notifikasi loncengnya ya. Supaya apa? Supaya ketika kita upload video terbaru ya, teman-teman itu biar bisa dapat notifikasi ya, supaya kalian itu bisa ngedapetin Golgan coin token tambahan ya guys ya. Nah, ini ya guys ya, besok di hari kedua kita bakal ngebagiin 8 Golgan coin token ya, sama ini guys ya, topi yang itu tadi ya. Nah, itu guys. Nah, oke ya guys ya, mungkin cukup sampai di sini dulu guys ya video dari gua ya. Semoga video kali ini tuh dapat bermanfaat buat kita semua ya. Sekian dan sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Terima kasih.